Sebuah video memperlihatkan seorang wanita komplain dan nyinyir saat tetangga memasang CCTV. Video itu diunggah kembali oleh akun @tante_rempong_official di jejaring media sosial Instagram pada Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022. Wanita itu keluar dari rumahnya dan merekam hunian tetangga yang berada di depan samping kanannya seraya berbicara, bertanya di video tersebut. Rekaman video itu menyorot ke rumah tetangga berwarna putih abu-abu dengan pohon rindang di kawasan huniannya. Di bawah atap teras rumah tetangga tersebut dikabarkan baru saja dipasang sebuah kamera CCTV. Kamera CCTV tersebut mengarah ke arah jalan dan kebetulan menghadap ke rumah si wanita yang berada di depan samping atau serongnya. Ia baru saja memasang kamera CCTV, tapi CCTV-nya itu menghadap ke rumah saya, lanjutnya. Ia tak terima dan komplain di video tersebut. Asli ini rese parah, ungkap si wanita. Wanita itu berkali-kali menyorot dan memperbesar lokasi CCTV tersebut. Ini melanggar, enggak sih?